pendapat saya, pernyataan di atas dapat membersihkan diri kita daripada sifat mazmumah yang dibenci oleh Allah. Maknanya semua tak ada makan. Okey, boleh. Orang yang mengamalkan tawaduk akan mengamalkan sikap kerendahan hati kepada Allah dan sesama manusia. Tapi boleh nak. Asal sifat positif memang boleh guna untuk soalan ini. Okay. Kenapa dia rendah hati? Hal ini akan menjauhkan kita daripada menyakiti orang lain. Boleh nak. Menyakiti orang lain sebab itu makan. Okay. Kesannya kita dapat meningkatkan keimanan dalam diri. Hari itu kita mestilah mengamalkan sifat tawaduk. Yang ni dah ulang dekat di atas ni. Buat lain. Kesimpulan ni buat yang lain ya. Kesimpulannya kita mestilah mengamalkan buat akhlak yang mulia. Lain sikit. Akhlak yang mulia dalam kehidupan agar dirahmati Allah.